warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita berjumpa kembali dengan Auto Trading Pro. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Sudah beberapa waktu saya tidak membuat tutorial ya untuk bahasa pemrograman MG5. Saat ini kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu indikator custom ya. Indikator custom dalam artian bukan kita membuat indikator, tapi kita meng-custom indikator untuk kita buat EA ya, kita buat robot trading. Kali ini saya akan masuk ke pembahasan tentang indikator yang ada di untuk market derif ya, yaitu market boom and crash ya. Kita masuk aja ke indikatornya, kita masuk ke market ya. Kita market, Anda bisa ini, Anda bisa apa namanya, cari di sini ya. Ini juga market sama di sini atau di sini ya. Anda klik aja nanti langsung masuk ke market. Kita cari indikatornya. Boom. Ini ya, kita cari yang free dulu ya. Kita cari yang free aja. Udah, kita masuk ke indikatornya, indikator free, kita langsung download. Oke, udah masuk ke indikator di MetaTrader 5. Kita coba masukkan, aktifkan. Oke ya, seperti ini. Kita lihat rekan-rekan, indikatornya seperti ini udah aktif. Kita coba di 5 menit seperti ini. Cukup bagus. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya, MetaTrader 5 ya, Meta Editor. Kita masuk ke Meta Editor. Masuk ke Meta Editor, kita langsung buat baru. Boom. Boom. Crash. In indikator custom. Oke ya, kita kasih nama robotnya dengan nama Boom Crash Indicator Custom EA. Oke, finish. Seperti biasa rekan-rekan, hapus, hapus, hapus. Ini bebas rekan-rekan ya, mau dihapus mau enggak, enggak apa-apa. Cuman saya suka kalau simple ya. Kita hapus. Oke, okay. Kita kompak ya rekan-rekan. Oke, okay, enggak ada masalah ya. Sekarang kita masuk ke kita kasih nama indikatornya ya. In
Terbiasa, handle, in handle, boom crash, boom crash, kita singkat aja rekan-rekan. Oke, kita compile. Oke, langsung ke sini, handle sama dengan di custom ya, di custom string simbol ya, ini cos string simbol name, kita kasih simbol saja. Ini bisa nganu ya kan, bisa apa namanya, bisa kita ganti dengan nama ini ya, nama marketnya ya, atau kalau kita mau simple kita langsung pakai simbol saja. Oke, period current ini bisa juga pakai ini ya, bisa juga pakai seperti ini ya, period seperti ini juga bisa, atau period current juga bisa. Oke, string name indicator. Sekarang kita masuk string name indicator. Kita masuk ke sini rekan-rekan. Ini posisi di market ya. Di market. Kita kasih nama ini saja. Market. Oh maaf, kita kasih tanda H ini. Oke, market strip boom and crash. Boom. Harus sama rekan-rekannya, harus sama ya, huruf besar huruf kecilnya harus sama, boom and crash smasher. Atau Anda juga bisa seperti ini, kita masuk ke market. Nah ini ya, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, ini juga bisa kita ambil dari sini. Nah, seperti ini juga bisa kita masukkan ke sini. Oke, koma, maaf, untuk dua atas kasih koma. Sekarang kita masuk ke sini, indikator list properties, kita isi 81 ya, 81. Satu. Oke, kita tutup, kita compile. Oke, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Sekarang kita masuk ke ontik. Ontik kita masuk untuk itunya, untuk copy buffernya ya. Copy buffer ini kita lihat ya,
Kopi buffer. Oke. Ini kita buat dulu itunya, rainya. Double. Rai sel signal oke, kita tutup rai signal, kita tutup di sini, langsung kita isi handle PC. DTC koma. Sekarang kita coba lihat. Ketat. View sebentar. Kita lihat data Windows. Oke, rekan-rekan ini ya. Data Windowsnya coba. Oke, coba kalau ini kita kenakan cruiser, ini sel di atas satu ya. Kalau cruisernya di sini untuk buy di atas satu ya. Ini kita bikin 0, ini kita bikin 1. Bikin 0, koma. Instant post kita 1 masuk ke 1 koma in count, jadi bar yang di counter ya, bar yang di counter kita pakai barnya di bar 1 ya, atau candle ke 1. Kalau ada kurang jelas, ini candle sebentar. Ini candle 0, ini candle 1 ya. Yang ini candle 0, yang ini candle 0. Yang candle yang sedang berjalan candle 0. Candle yang setelah close, ini candle 1, ini candle 2, candle 3 ya. Terus ya, seterusnya ya. Oke. Jadi count-nya 1. Ray koma ray sel signal. Oke, kita tutup. Kita copy buffer lagi. Kita bikin itunya lagi, rainnya lagi, double. Ray by signal. Kurang buka, kurang tutup. Oke. Kita masuk copy buffer lagi. Copy buffer. Handle, ini nama indikator ya, ini ya nama indikator handle yang tadi 0 ya, tadi saya sudah jelaskan yang ini 0. Bentar, dia masih berjalan. Jadi yang ini kita bikin 0, yang ini 1.
1,1, 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
kan basicnya. Oke, kita tutup. Oke. Karena kan sudah itu udah nggak ada masalah. Kita lanjut. If kurung buka kurung tutup. If jika buka copy saja. Kita paste. Nol di atas nol, maka print signal by signal cell ya. Cell. Oke, sudah. Kita F lagi. Kita copy saja rekan-rekan. Baik, signal di atas nol, signal baik. Oke, nggak ada masalah sekarang. Sekarang kita tes ya di strategi tester. Strategi tester kita coba. Kita atas nama apakah dia ini ya, bookcrest custom. Kita ke boom 500, kita ke 1 menit. Oke, kita tes coba. Oke, sinyal B ya. Sinyal B. Sinyal sel.
Oke, sudah selesai itu ya, saya prosedur. Saya oke, saya ngesel. Ini oke lagi. Sudah sesuai perintah bahwa robot bergerak berdasarkan indikator ya, signal cell. Rekan-rekan sudah berjalan sesuai rencana. Kita lanjut. Biar enggak itu ya, enggak apa namanya, enggak double ya. Position total sama dengan 0. Tutup. Maka thread ini dulu, kita pasang dulu ininya, kita panggil cyclesnya, include thread dot dot mvh. Kita tutup. Oke. Sini kita panggil si threadnya. Si thread. Thread. Kita tutup ya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan untuk ini. Thread cell. Kurung buka, kurung tutup. 0,1. Oke. Terus ya. Kita copy aja lah biar cepet. Thread by oke. Oke rekan-rekan ya, udah kita coba lagi, tapi kita coba lagi
admin lotnya nih kayaknya yang itu ya. Min lotnya 0,10 salah. Kita untuk tahu min lotnya kita cari ke sini aja. Min lot. Kita cari ke sini aja min lotnya. Bentar. Kita cari dulu. Kita masuk sini. Kita copy. Kembali lagi min lotnya berapa minimal ya, kita harus cek dulu. Oke. Main lot. Coba kita cekin lagi, muncul nggak di sini ya? Min lot adalah 0,02 ya, 0,2. Oke, coba kita coba, kita ganti min lot 0,2. 0,2. Coba dia mau eksekusi enggak? Mau eksekusi ya. Oke, sekarang kita masuk ke kita buat lagi satu function untuk menentukan posisi, mengidentifikasi posisi dengan loop ya. Sebentar, kita sini kita for kurung buka kurung tutup in i sama dengan position total. Position total, maaf, main satu
I di atas sama dengan 0. Bagi I min-min ya, I min-min. Oke. Sekarang kita mengidentifikasi untuk apa position tiket ya, position tiket ulang. Ulang pos tik pos get sama dengan position get ticket sama dengan I. Oke, kita tutup pada tutup. Oke, if pos tiket sama dengan pos tiket di atas 0, berarti kan kalau udah open posisi kan ada tiketnya, tiketnya di atas 0 ya, maka position kita sekarang ngecek position tipe ya. Position get integer. Position tipe. Position tipe sama dengan position position tipe by kita tutup. Oke. Okay. Kita close ya. Thread dot position close. Oke. Pos get. Oke, sudah rekan-rekan. Jadi sekarang kita copy saja rekan-rekan untuk loopnya. Kita copy, kita paste di sini ya, ke sini, ininya kita ganti sel, oke, sama dengan kurang satu.
sama dengan saya compare. Ada yang salah lagi. Oke, nggak ada masalah ya, kan? Sekarang kita coba apakah berfungsi. Oke, berfungsi. Close ya dia. Berfungsi. Berfungsi rekan-rekan ya. Berfungsi dengan baik rekan-rekan ya, untuk custom indikator kita ke robot trading ya. Kita lihat. Kita ke tim frame agak besar kan ya. Coba ke tim frame agak besar. Tim frame coba ke 5 menit ya coba. Untuk rekan-rekan yang itu ya, yang biasa trading di broker derif ya.
Oke rekan-rekan, saya rasa saya akhiri sampai sini dulu rekan-rekan ya. Jangan lupa bagi rekan-rekan trader yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial terbaru untuk cara membuat robot trading. Oke rekan-rekan, selamat berjumpa kembali di pada kesempatan yang akan datang di materi-materi bahasa pemrograman MK5 dengan materi yang lain lagi. Oke, selamat bertemu kembali, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.